Kediaman artis Nikita Mirzani di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, digeledah oleh polisi dari Polres Serang Kota. Jadi sampai saat ini belum tahu ya, apa ada yang mengabari ada penggeledahan di sini Nikita? Belum. Belum ada yang mengabari? Artinya dia nggak tahu dong ada penggeledahan atau Mil Syahputra selaku asisten Nikita Mirzani mendampingi polisi yang tengah menggeledah rumah mantan kekasih John Hopkins itu. Kepada awak media, Mil Syahputra menjelaskan anak-anak Nikita Mirzani gemetaran bahkan hingga menangis. Arkana itu gemetaran, Aska sampai nangis. Aska tanya, itu polisi mau ngapain? Kenapa? Loli didorong juga. Jadi ya sudah, kita semua ada rekamannya, kaya Mil Syahputra kepada awak media di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis, 14 Juni 2022. Loli sebagai anak tertua Nikita Mirzani sempat cekcok dengan polisi, bahkan ia sempat terdorong akibat mempertahankan iPad sang ibunda yang akan disita. Loli tadi sempat bersitegang udah ngobrol belum sama Loli kak? Loli sempat bersitegang tadi. Tadi ada yang teriak-teriak segala. Ya mungkin yang namanya ada orang asing masuk kan, ya kalian harus mengerti kan, yes. Dia anak-anak. Dia ya. Cerita gak sih maksudnya kesel kenapa? Enggak, saya belum ngobrol sama Loli. Ada pertanyaan yang terkait tentang penggeledahan ini nggak sih, Solivia? Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan dari pihak kepolisian? Nggak ada, orang tujuannya kesini kan memang menyita barang bukti, satu buah iPad, yang kebetulan memang ada iPadnya, jadi udah diambil. Melihat hal tersebut, Fitri Salhuteru berinisiatif mengamankan ketiga anak Nikita Mirzani untuk mengungsi terlebih dahulu.